Masih muda, dimudahkan langkah kita menuju jalan ketaatan ini, nikmat yang besar yang harus kita pegang. Makanya teman-teman kita diingat samping kanan kirinya, diingat kanan kiri kita, belakangnya. Siapa tahu, kita nggak tahu, bisa jadi dia nanti yang akan memberikan syafaat kita di yaumil kiamat. Kita nggak tahu kita masuk surga atau masuk neraka, tetapi dengan wasilah teman yang soleh, dengan wasilah sahabat yang soleh, mudah-mudahan teman kita itu bisa menarik kita nanti dari neraka. Ya Rob, dahulu si fulan kana yasumu nama ana, dahulu mereka berpuasa bersama kami. Wa yusalluna ma'ana, mereka sholat bersama kami. Wa yahujjuna ma'ana, mereka berhaji bersama kami. Kok kami gak lihat mereka di surga ya Allah? Kok gak ada? Kemana mereka ya Allah? Di saat itu peristiwa sangat besar, dan gak ada kecemasan yang lebih besar daripada pada hari kiamat nanti. Makanya ini teman soleh harus dipegang. Pada saat itu nanti diselamatkan teman-temannya. Apa kata Allah? Allah katakan kepada temannya yang minta sama Allah tadi, apa yang dikatakan? Fayuqalu lahum akhriju man araftum. Dikatakan kepada mereka, temannya yang soleh tadi, yang tumbuh, yang diikat dengan ikatan ketakwaan, keluarkan mereka yang dahulu kalian kenal di dunia, yang tumbuh dengan ikatan ketaatan, yang kalian ikat dengan ikatan iman, yang kalian ikat dengan landasan takwa. Keluarkan. Heart is so full.